Halo guys, balik lagi di Game Psikoden. Di video kali ini saya akan memberikan tips atau trik cara mendapatkan Fortune Rune di awal Game Psikoden 1 ya guys ya. Fungsinya Fortune Rune itu biar bisa setelah kita battle dapat double XP ya guys ya. Nah, ini awal-awal kita bicara dulu sama si Kraze ini ya guys ya. Nah, kita disuruh pulang ya. Setelah di rumah kan ada skin, bentar kita tapi langsung keluar setelah skin itu guys ya. Kita mau menuju ke desa Saradi. Nah, tapi sebelum menuju desa Saradi itu kita harus melewati Mountain Tiger Wolf guys. Nah, di Mountain Tiger Wolf itu musuhnya susah-susah. Jadi daripada kita nunggu leveling kelamaan, karena saya ini untuk konten ya, jadi saya percepat aja menggunakan ini ya guys ya, no random battle. Ini cuma untuk memberitahu ke teman-teman aja ya, cara mendapatkan di awal Fortune. Masih ketemu musuh nih. Mau kasih tahu ke teman-teman cara mendapatkan Fortune di awal ya guys ya. Kalian harus melewati ini ya guys ya, Mountain Tiger Wolf. Karena memang berat ini guys, kalau kalian gak leveling dulu. Nah, ini kan sudah sampai Saradi ya. Kalian bicara kalau nggak salah yang di sini room. Nah, bicara sama orang di rumah sini ya guys. Oke, dapat Fortune Crystal guys. Oke, sampai sini dulu guys tips and tricknya. Jangan lupa subscribe untuk support channel ini untuk lebih berkembang, lebih maju lagi ya guys ya. Thank you.